BMKG kembali mengeluarkan peringatan dini bahaya banjir di 6 provinsi di Pulau Jawa yang berstatus siaga banjir. Kasih data dan informasi BMKG kelas 1, Juanda Teguh Tri Susanto mengatakan, ada 16 kabupaten dan kota yang masuk status siaga, adapun sisanya masih berstatus waspada. Ia mengatakan status siaga merupakan level kedua dari status yang ada, untuk itu BMKG menghimbau agar di daerah tersebut siaga dengan curah hujan yang tinggi yang berpotensi banjir. Menurut Teguh, peringatan level waspada merupakan terendah dari 3 level status yang ada, dan meski begitu, level waspada itu harus tetap diantisipasi bersama, apalagi diperkirakan ada potensi banjir. Teguh juga mengatakan potensi banjir ada di sejumlah wilayah di Jawa Timur, terutama Jawa Timur bagian tengah dan Tapal Kuda. Berdasarkan data dari BMKG, terdapat 6 provinsi yang berstatus siaga banjir.